teman-teman dimanapun berada. Saya lagi buat pot menggunakan pecahan batu padas seperti ini ya, kecil-kecil seperti ini ya teman-teman, dengan bantuan cetakan baskom bekas seperti ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ke channel saya ya teman-teman, biar saya lebih semangat buat videonya dengan memanfaatkan barang-barang bekas di sekitar kita. Ini dia prosesnya. Thank you.
dia hasilnya teman-teman. Terlihat alami dan sangat mudah cara pembuatannya. Sekianlah video dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ke channel saya ya teman-teman, biar saya lebih semangat buat videonya. Sekian dan terima kasih.